Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, kereta api Bandung Ciwidey diharapkan dan ditargetkan rampung di tahun ini. Mengingat progres kereta api Bandung Ciwidey sudah mulai dilakukan. Hal tersebut dituturkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno seusai menghadiri acara HUT BUMN yang ke-21 di lapangan Upakerti Soreang, Kabupaten Bandung. Ribuan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tumpah ruah merayakan hari ulang tahun Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ke-21 di lapangan Upakerti Soreang, Kabupaten Bandung. Beberapa acara pun digelar, salah satunya senam Zumba. Warga terlihat antusias ketika mereka melakukan gerakan aerobik berbasis tarian diiringi musik dengan kombinasi irama cepat dan pelan. Acara yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Rini Sumarno serta pejabat tinggi lainnya tersebut bertujuan agar masyarakat rutin berolahraga agar kesehatan mereka selalu terjaga. Ketika disinggung soal progres kereta api Bandung Ciwidey, Menteri BUMN Rini Sumarno menuturkan bahwa kereta api Bandung Ciwidey sudah dalam proses pemetaan dan ditargetkan selesai tahun ini. Ini kita harapkan akhir baru pemetaan ya, kita memang karena memang ya jalur-jalurnya ini ada sebagian yang ada apa namanya di apa di masyarakat, jadi kita harus berkomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan uang pengiriman, mendapatkan apa namanya solusi yang baik untuk mereka. Jadi kita harapkan memang sebelum akhir tahun ini. Rini Sumarno menegaskan masyarakat yang tinggal di rel kereta api untuk tidak khawatir karena pemerintah sudah menyiapkan biaya untuk eksekusi lahan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.